Pernikahan yang sejatinya membawa sukacita, apalagi dengan kabar bahwa Risti tengah mengandung calon buah hatinya bersama Stuart, rupanya tak bisa menutupi keadaan sebenarnya rumah tangga mereka. Kabar perpisahan yang terendus saat 3 bulan pernikahan dijalani, rupanya membawa beban tersendiri bagi mantan istri Rifki Bawel. Risti rupanya sempat jatuh sakit dan mendapat perawatan intensif di sebuah rumah sakit. Lewat keterangan sang asisten, kondisi Risti saat ini diakui telah membaik. Sehat ya, alhamdulillah sehat gitu. Arsen sehat gitu. Sekarang udah lebih sehat dari yang bed rest kemarin gitu. Aja sebenarnya harus istirahat gitu. Sebenarnya kalau sekarang sih udah baik. Kemarin kan masih muda gitu ya, masih baru mulai hamil jadi. Risti dan Stuart belum juga tampil ke hadapan media untuk mengklarifikasi kabar perpisahan mereka. Namun kencang berhembus, jalan perceraian yang akan dipilih Risti dipicu lantaran terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tak heran kini keduanya pun tak lagi tinggal serumah selayaknya pasangan suami istri. Namun sayang saat dimintai keterangan perihal isu tersebut, Uce tak mau banyak mengeluarkan statement. Nggak bisa cerita sih kalau masalah kayak ini, aku soalnya nggak berani ngomong gitu. Jadi kalau nanya soal Kak Risti, ya dia sehat sekarang. Udah lebih baik dari kayak kemarin, udah sehat. Salah itunya gitu, nggak tahu aku juga gitu. Kan ya nggak selalu harus tahu semuanya gitu kan. Karena tetap cuma sebatas taunya aja. Kalau dia bed rest, dia kurang sehat kemarin, ya iya. Karena aku memang yang nunggu di rumah sakit, jadi kurang tahu, jadi gitu. Sudik, ya KDRT itu apa? Kasih nggak tahu, nggak ada soalnya, jadi nggak bisa bilang. Kecuali kalau aku lihat, aku baru bisa bilang. Aku nggak berani bicara kalau aku nggak tahu sebenarnya gitu.